Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas satu soal di pelajaran IPA untuk kurikulum 2013 ini ada di kelas 9 mengenai transformator atau trafo. Oke, kita lihat langsung ya. Oke, efisiensi suatu transformator. Transformator itu adalah suatu alat untuk mengubah tegangan listrik. Bisa dari besar jadi kecil, bisa dari kecil jadi besar, ya. Nah, jika daya listrik yang mengalir pada pumpaan primer dan sekunder, nah, primer itu sebenarnya sumbernya, gitu ya. Sekunder itu hasilnya yang sudah diubah oleh si alat, gitu. Nah, daya itu lambangnya P. Juga primer jadi P juga, gitu. 350 watt. Sedangkan yang sekundernya, berarti P sekunder itu 70 watt, ditanya efisiensi. Nah, efisiensi itu lambangnya begitu. Nah, gitu ya. Nah, sebenarnya rumusnya gini, kita buat catatan ya. Rumus lengkapnya itu sebenarnya yang pertama, NP per NS sama dengan VP per VS, IS per IP. Nah, ini NP itu adalah lilitan. Jadi ini alatnya tuh seperti begini tuh, cuma lilitannya berbeda, di kiri dan kanan berbeda. Misalnya ini primernya, ya, N itu lilitan, primer, sekunder, gitu ya. Ini lilitannya dibandingkan. Kalau V itu tegangan, jadi tegangan listrik. Kalau di sini berarti tegangan sumbernya masuk ke sini. Nah, ini ingin diharapkan jadi berapa, gitu ya? I itu kuat arus. Kuat arus kembali ke musim ya, VP, VS, di sini ISIP ya, NP per NS, tuh ya dia ISIP. Ini bukan disuruh dikerjain tiga-tiganya, tapi ngerjainnya itu dua-dua terus kali silang gitu ya. Coret-coret, sederhanakan. Yang kedua ya, yang kedua itu efisiensi, rumusnya itu sebenarnya P sekunder dibagi P primer dikali 100%. Nah, gitu. Lalu jangan lupa si P itu daya, satuannya watt. Oh, ini satuannya pada belum ya, di sini volt, di sini ampere. Nah, kalau daya itu maksudnya V dikali I, VIP, boleh lah ngapainnya gitu ya. Nah, jadi bisa juga kalau dayanya nggak tahu ya, V sekunder, I sekunder, primer, I primer, itu juga boleh ya. Lalu kalau V primer, I V sekundernya nggak tahu, boleh pakai NP, PNS, boleh. Nah, di soal ini ternyata P-nya tahu, berarti langsung aja ya, efisiensi pakai rumus ini ya, V sekunder dibagi P primer dikali 100%. P sekundernya 70, P primernya 350 kali 100%. Kita coret-coret. Nah, disederhanakan maksudnya ya, nolnya tuh bagi 10, 7 dengan 35 itu bisa. Bagi 7, 1. Bagi 7, 5. Kalau gitu, jadi 1 kali 100, 100. Dibagi 5, 20. Pasalnya tulis aja di belakangnya. Jadi, efisiensinya cuma 20%. Gitu ya. Masuk 350, keluarnya cuma 70. Oke? Bisa ya? Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.